Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Auto Transport. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat-sehat dimanapun berada. Oke, singkat saja. Jadi di video kali ini, terminal bus Bandaraya Payung Sekaki Pekanbaru ya, ini dipenuhi dengan sasis-sasis premium nih. Mulai dari Osok 2542, Scania K410IB, ini juga Scania K410, Scania K410, ini pun Scania K410. Nah, ini rame ya, banyak sasis premium malam ini. Kemudian tadi ada juga Medan Jaya menggunakan sasis premium juga, Scania K360 ya, Medan Jaya warna biru, Notin 77. Kemudian di sini ada Spati Star juga, ini sasis premium juga, ini Scania K360 ya. Jadi Medan Jayanya itu sama yang ini, sama sasisnya, sama beda tipe bodi aja, yang tadi Jetbus 2, yang ini Jetbus 3. Oke. Lumayan ramai ya, cukup ramai. Sasis premium. Oh, jadi ini ramai juga nih. Simpati Stang ada 4 malam ini. Ini kedatangan dari Jawa ya. Yang dua ini Palembang. Oh, ini Palembang. Nih. Ini Mercedes-Benz kalau nggak salah OH 1626 nih. 1626. Bukan 1626 ini, Bro. 1830. Ralat. Salah, guys. Ini OH 1830 ya. Kalau nggak 1830, 1836. Nih, kemudian di sini Scania K360. Ini sasis apa ya? Sasis langka nih. Oke, di sini ada Intra Bang Tamba. Nah, ini Jetliner 1626 nih, SE21. Cukup ramai ya untuk malam ini. Oke, jadi Simpati Star-nya sana udah berangkat ya. Yang double decker tadi udah berangkat. Oke. Ini juga segera berangkat. Ini dari Jawa. Tujuan Medan nih. Oke. Mantap rame. Kemudian di sini ada Rema Abadi sama Laksmi Langgeng. Ini mesinnya sama-sama Hino yang dua nih, bus dari Jawa nih. Bus dari Jawa. Trayeknya Pekanbaru Jawa. Kalau nggak salah yang ini Pacitan, yang ini Pacitan, yang sana lupa kita dari mana. Nah, di sini ada Bintang Utara nih, kepala gabus nih, unit langka nih. Nampakkan dari kepalanya, kata orang ini kepala gabus. Ini mau berangkat juga nih. Oke, di sana udah berangkat ya, yang sana. Itu yang dari Jawa tuh. Kemudian di sana Putra Pelanginya udah berangkat juga. Oke, di sini
Oke. Yang ini singgah di Pekanbaru dari Palembang menuju Medan ataupun mungkin ke Banda Aceh ya. Lumayan ramai malam ini dan di sini sudah banyak juga bus yang berangkat ya. Ini non-stop Scania Spatistar non-stop ya. Ini SE21. Sana ada reok Laksmi Langgeng, Joko Tingkir nih, Kota Reok. Ini Hino ya, Hino. Kalau nggak salah itu bodinya Jetbus, Jetbus 2. Oke, kemudian di belakang sana ada Sun. Nanti ya, nanti jalan dulu. Kita mau nunggu Putra Pelangi masuk yang Jet Li. Nah, di sini masuk bus Putra Pelangi. Oh, ini bukan Jet Li ya, ini bus lintas nih antara dari Jakarta sama Palembang nih, yang singgah di terminal BRPS Pekanbaru nih. Ini Putra Pelangi Perkasa dengan mesin Mercedes-Benz kalau nggak salah. Ini menggunakan body Jetbus ya. Menggunakan body Jetbus nih. Ini Putra Pelangi dengan mesin Mercedes-Benz 1626. Kemudian di sana ada PO Sun. Ini salah satu unit yang tua juga ya, unit tua dari PO Sun, termasuk unit tua ini. Ini menggunakan, kalau nggak salah ini yang kuler, yang kuler. Mesinnya Mercedes-Benz kuler. Ini masih awet mobilnya. Kalau bodinya ini saya kurang tahu bodinya. Nanti teman-teman bisa komentar kasih tahu apa nama bodinya ini. Padat ya. Oke, di sana bus makmurnya akan segera berangkat. Ada bus makmur dan Putra Pelangi. Ini Putra Pelanginya sudah berangkat ya. Nah, kemudian di sana ada bus Intra Indah Transport nih. Ini sudah berangkat ya, langsung berangkat, nggak singgah di peron lagi. Oke, mantap. Oke, jadi di sini masuk lagi bus lintas
Sempati Star ya, menggunakan mesin Mercedes-Benz OH1626 SHD. Nih. Jadi lumayan banyak nih Sempati Star yang masuk pada hari ini. Nih. Yang keberangkatan dari Pekanbaru ada 2, yang sudah masuk ada 3. Hop. Oke. Ini sama-sama Mercedes-Benz ya yang ini. Di sana Laksmi Langgengnya sudah berangkat. Tuh. Oke. Banyak ya, ramai malam ini Sempati Star. Oke, jadi di sini ada masuk ALS dengan body jetliner ya. Nih. Livery baru nih. Nih. Rapat dengan PT Pelangi. PT Pelangi nih. Oke. Jadi ini sama-sama Raja Paket ya. PT Pelangi juga banyak paketnya biasanya. Ini beda sama Putra Pelangi. Ini PT Pelangi. Beda. Oke. Oke, di sini ALS-nya pindah ya, mau masuk peron. Itu 1526 nih. Ini kalau nggak salah cooler nih. Bodinya body Jetbus, Jetbus 2. Royal Coach SA ya, Adi Putro. Baru sampai di Pekanbaru, ini mungkin dari Jawa atau dari Palembang lintas. Kemudian di sini ada medium bus DPE. Jetbus Alda itu sama lampunya masuk kotak-kotak. Iya ya. Ini DPE Duta Pasaman Express yang medium. Ini medium ya. Jadi DPE ini rata-rata medium. Medium bus menggunakan mesin kalau nggak salah ini Cold Diesel nih, Mitsubishi Cold Diesel. Nah, ini cooler ya, all dot. Oke, kedengaran kan suara kulernya? Oke, jadi di sini ada masuk Makmur ya, Makmur Tronton Scania. Ini yang seat 22. Terus unit ganteng nih. Ini keberangkatan jam 20 atau 20.30, jam 8 atau setengah 9. Oke, di sini ada bus engkel ya, bus engkel. Ini tinggal menunggu keberangkatan aja nih. Mau lapor ke dalam, ambil surat jalan terus berangkat. Terima. Bodoh lah. Dijelek-jelekan nyampe itu. Oke, di sini udah berangkat ya. Menggunakan mesin Cold Diesel. Tuh. Dan ini berangkat juga nih. Allah.
Nah, di sana bus Sempatistar seat 111 non stopnya udah berangkat ya. Tujuan Medan. Sana ada Raja Paket, Legend ALS dan King of Road. Raja Medan, King of Medan Pekanbaru nih julukannya kata orang. Oke, di sini ada mesinnya Isuzu ya. Berangkat